Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Kak Budi di sini. Tentunya kita akan belajar tentang UTBK sejarah. Sejarah itu salah satu materi yang sangat dibenci oleh kalian. Saya tahu banget. Tapi mau gimana lagi? Karena UTBK itu salah satu materinya ada sejarah. Jadi mau nggak mau kita harus cinta dengan sejarah. Gimana caranya? Ayo kita belajar UTBK sejarah dengan Bridge Edu Center Indonesia. Oke, kita mulai dari nomor 1. Silakan dilihat soalnya. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah bagi kaum wanita. Sekolah ini terus berkembang di wilayah Jawa Barat dan jumlahnya mencapai 50% dari seluruh jumlah sekolah di wilayah Pasundan waktu itu. Sekolah tersebut adalah, soal kayak gini sedikit mudah, kenapa? Karena kita bisa lihat ada clue-nya yaitu Dewi Sartika dan tempatnya ada di Pasundan. Kayak gitu. Kenapa harus kayak gitu? Karena zaman dahulu di masa pergerakan itu banyak sekali organisasi dan juga kelompok-kelompok perempuan yang galak untuk meningkatkan taraf hidup dari perempuan dan juga pendidikan. Oke, kita pakai sistem eliminasi. Mana jawaban yang kira-kira tidak sesuai langsung kita eliminasi. Yang E, sekolah putri jelas tidak gitu ya. Kenapa? Karena sekolah pada waktu pergerakan itu dia kurang mendapatkan perhatian dari kolonial Belanda. Istri utama ini juga bukan, dan ada jawaban A, B, C. Itu hanya beda di terakhirnya. Coba kita lihat ada putri, istri, dan wanita. Tapi kalau kita lihat pada waktu itu yang berkembang istilah yang paling populer untuk wanita itu adalah istri. Istri bukan berarti semuanya harus yang punya suami atau sudah menikah ya. Tapi istri di sini dalam artian adalah perempuan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah keutamaan istri yang B. Coba kita perhatikan lagi, karena banyak sekali organisasi yang berkembang waktu itu. Salah satu namanya adalah Putri Mardika. Putri Mardika ini berada di bawah naungan BU atau Budi Utomo. Ada juga yang namanya itu Aisyah. Aisyah ini di bawah naungan organisasi namanya Muhammadiyah. Dan masih banyak sekali yang lain. Salah satu puncaknya itu namanya adalah PPI. PPI ini adalah Persatuan Perempuan Indonesia. Dia mengadakan kongres di Jogja waktu itu pada tahun 1929, tepatnya pada tanggal 22 Desember. Dan ini yang sering kita sebut atau kita peringati sebagai Hari Ibu. Oke, nomor 1 jawabnya sangat mudah sekali, yaitu keutamaan istri. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan paparan berikut ini. Perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908 merupakan perjuangan yang sudah menunjukkan karakter dan bersifat nasional. Perjuangan nasional juga dikenal dengan istilah pergerakan nasional. Perjuangan berikut ini lebih mengutamakan strategi. Jadi yang ditanyakan di sini adalah strategi tentang pergerakan nasional. Kita ingat ada beberapa tahapan untuk menuju ke kemerdekaan. Salah satunya sebelum pergerakan nasional dan waktu pergerakan nasional dan mendekati kemerdekaan Republik Indonesia. Karakternya dari strategi pergerakan nasional itu beda ketika abad ke-18, kalau ini abad ke-19 gitu ya. Salah satu strateginya ada dua, yaitu bisa kita lihat namanya adalah nomor 1 itu pakai moderat dan kooperatif. Dan yang kedua, karakter atau strateginya itu adalah radikal dan non-kooperatif. Yang perlu kita ingat-ingat di sini, radikal bukan berarti seperti yang ada fenomena sekarang, ada Islam radikal, kekerasan dan lain sebagainya, bukan. Radikal di sini pada waktu itu adalah yang dia tidak mau taat kepada pemerintahan kolonial, kayak gitu. Jadi ada dua strategi yang digunakan pada abad ke-19 pada pergerakan nasional, ada moderat kooperatif dan radikal non kooperatif. Kalau moderat kooperatif ini salah satu mereka berkumpul di parlemen, namanya adalah Volkskrat.
Volkskrat ini adalah salah satu parlemen yang itu isinya anggota dari pribumi dan juga kolonial Belanda. Kalau radikal non-kooperatif ini mereka mendirikan beberapa organisasi, kayak gitu. Kalau kita ingat dengan istilah pergerakan nasional, berarti kita juga harus ingat tanggal berapa? 20 Mei tahun 1908, yaitu berdirinya organisasi pertama namanya adalah Budi Utomo. Budi Utomo dia termasuk salah satu organisasi yang kooperatif, kayak gitu. Artinya dia masih bisa kerjasama dengan pemerintah kolonial. Sedangkan radikal non-kooperatif itu lahir banyak sekali organisasi yang dia tidak mau kerjasama dengan kolonial. Salah satunya ada namanya SI atau Sarekat Islam, ada PNI, ada Indits Partits, ada Persatuan Indonesia, ada juga PKI. PKI ini nama lainnya adalah ISDV, Indits Sosialis Demokratis Vereniging. Oke, sekarang kita harus masuk ke intinya. Intinya adalah strategi yang digunakan waktu itu ada dua, bukan dengan kekerasan fisik. Jadi kita coret yang ada fisiknya. Fisik itu apa? Fisik itu adalah perang. Diingat pada abad ke-19, pergerakan nasional itu tidak menggunakan perang-perang lagi. Tapi mereka lebih kepada non-fisik. Apa itu non-fisik? Non-fisik di sini adalah organisasi, kayak gitu, dan juga perundingan. Ini strategi dan karakter yang ada pada pergerakan nasional. Sekarang ayo kita eliminasi yang ada fisiknya atau perang. Yang B jelas salah, yang C juga jelas salah, diplomasi ini mungkin, tapi ada fisiknya ini juga jelas salah. Sekarang ada opsi jawaban yang A dan yang E, diplomasi dan organisasi, yang E non-fisik dan kedaerahan. Mungkin sama-sama benar, tapi kita harus lihat lagi strategi yang menjadi karakter dari pergerakan nasional itu adalah adanya organisasi. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, sangat mudah sekali, soal nomor 2 terjawab. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bersifat radikal, non-kooperatif, menuju Indonesia merdeka, bersifat modern, bersifat kedaerahan, mengembangkan perekonomian. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pernyataan di atas, di bawah ini yang termasuk strategi pergerakan nasional Indonesia pada masa kebangkitan nasional dalam kurun waktu 1908 sampai 1942 adalah, kita barusan bahas tadi di nomor 2, jadi ini tentang pergerakan nasional Indonesia. Ada dua macam yang harus kita ingat lagi, yaitu ada namanya moderat dan apa tadi satunya? Yaitu radikal. Jadi tidak semuanya moderat, juga tidak semuanya radikal, tapi ada dua strategi yang digunakan pada masa pergerakan nasional. Yang ditanyakan adalah strategi pergerakan nasional Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Kita lihat opsi pertama, bersifat radikal. Bersifat radikal, iya jelas. Non-kooperatif, iya jelas. Menuju Indonesia Merdeka, salah satu dari pergerakan nasional itu tujuannya adalah untuk kita bisa berdiri sendiri di atas pemerintahan kita, bukan di bawah naungan dari kolonial Belanda. Jadi menuju Indonesia Merdeka menjadi salah satu tujuan dari pergerakan nasional. Bersifat modern, ini mungkin benar, tapi perlu ada pertanyaan, apa yang modern? Kalau misalkan di sini ada kata-kata organisasi, maka benar, gitu. Nomor 4, bersifat kedaerahan. Ini sudah bukan lagi, ini pada abad ke-18 ya. Dan mengembangkan ekonomi. Iya, tapi tidak semua organisasi mengembangkan ekonomi. Mereka malah bersatu padu untuk bagaimana caranya bisa lepas dari kolonial dan Indonesia bisa merdeka. Mungkin benar, juga mungkin bisa kurang tepat. Jadi, yang pasti sudah benar itu adalah nomor 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang A. Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Pembentukan Jawa Hokokai dimaksudkan untuk, ini adalah bab tentang kolonialisme Jepang. Ada istilah Hokokai ya. Jawa Hokokai ini sudah ada kata kuncinya, yaitu adalah Jawa. Apa artinya Jawa Hokokai? Jawa Hokokai itu artinya adalah himpunan kebaktian Jawa. Jadi Jepang dulu sebelum datang ke kita, itu mereka melakukan beberapa propaganda. Salah satu propaganda itu adalah untuk menarik simpati rakyat untuk bisa mendukung Jepang, gitu ya. Jadi salah satu yang dibentuk adalah Jawa
Hokokai. Tadi apa? Himpunan Kebaktian Jawa. Jadi kalau misalkan mau kita bahas, ada banyak sekali kebaktian. Kebaktian itu kayak dharma bakti rakyat kepada kolonial Jepang kayak gitu. Salah satunya ada Hokokai Guru kayak gitu ya. Jadi ada kebaktian guru, ada juga kebaktian dokter, para dokter maksudnya, ada juga tentang kebudayaan, dan masih banyak yang lain. Mereka dikumpulkan dalam organisasi besar namanya adalah Jawa Hokokai, kayak gitu. Dan ini yang mendirikan adalah gubernur jenderalnya dari Jepang, namanya adalah Kumaikichi Harada. Dia bermaksud untuk ada beberapa tujuan. Tujuannya adalah ada tiga. Tujuan dari dibentuknya Jawa Hokokai itu ada tiga, yaitu untuk bekerja secara ikhlas, bekerja secara total, dan satu lagi untuk pembelaan terhadap tanah air. Itu yang membuat rakyat juga sangat simpati sekali dengan adanya Jawa Hokokai. Jadi kalau bisa kita simpulkan, pembentukan Jawa Hokokai dimaksudkan untuk apa? Coba kita lihat opsi dari yang E, membuktikan niat Jepang terhadap bangsa Indonesia. Bisa jadi, niat baik ya, bisa jadi. Kemudian mempersiapkan rakyat Jawa untuk merdeka. Ini masih jauh karena mereka baru menjajah kita. Jadi kalau misalkan mempersiapkan rakyat Jawa untuk merdeka, bukan Jawa Hokokai, mungkin bisa diarahkan ke BPUPKI kayak gitu. Jadi bukan. Yang C, menghimpun orang-orang Jawa untuk dididik militer. Kita tidak bahas militer tadi karena semuanya bersifat kayak kebaktian guru, dokter, budaya dan lain sebagainya. Jadi C bukan jawabannya. Yang B, meminta rakyat mendharma baktikan diri kepada pemerintah Jepang. Nah, ini juga bisa jadi. Yang A, mempersatukan rakyat Jawa untuk mengusir penjajahan Belanda. Mereka sudah bisa mengusir Belanda duluan ya, jadi nggak perlu kayak gini. Ada dua opsi, yang B dan yang E. Tapi kalau kita lihat pengertian dari Jawa Hokokai dan tujuan dibentuknya Jawa Hokokai, maka opsi yang paling benar itu adalah yang B, yaitu meminta rakyat untuk mendharma baktikan diri kepada pemerintah Jepang. Soal nomor 5. Serangan tentara Jepang pada 1 Maret tahun 42 atas Pulau Jawa tidak dapat dibendung oleh pasukan Belanda. Sehingga pada 8 Maret tahun 42, Jenderal Terpoorten, Panglima Tentara Sekutu di Hindia Belanda, memutuskan untuk menyerah tanpa syarat di kota. Ini sangat mudah sekali jawabannya. Pasti sudah tahu semuanya, jawabannya adalah yang C, di Subang, ini tepatnya di Provinsi Jawa Barat, kayak gitu. Kalau kalian masih ingat, ayo, kira-kira ini tertuang dalam perjanjian apa? Dalam perjanjian Kalijati, benar sekali. Jadi pada waktu itu pemerintah dari Belanda sudah nggak sanggup lagi, ya. Siapa itu yang menangani ini adalah namanya Jenderal Terpoorten, walaupun di situ katanya ada sedikit perbedaan dengan gubernur jenderalnya. Kalau ini kan jenderal, nanti ada gubernur jenderalnya di atas yang mengatakan, kalau gubernur jenderal itu mengatakan kita masih bisa melawan kayak gitu. Sedangkan yang tahu lapangan dan tahu jumlah pasukan Belanda waktu itu adalah jenderalnya, yaitu si Jenderal Terpoorten, dan dia sudah mengatakan kita kalah di semua lini, kita nggak bisa melawan dari Jepang kayak gitu, dan sudah jelas kita kalah kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau kita harus menyerah kayak gitu ya. Sedangkan di Jepang waktu itu dipimpin oleh Letnan Jenderal dari Imamura untuk melakukan perjanjian Kalijati yang salah satu isinya adalah Belanda atau Hindia Belanda menyerah tanpa syarat, tidak ada syarat apapun. Artinya apa? Secara de facto dan de jure itu semua wilayah kekuasaan Hindia Belanda atau Indonesia yang sudah dikoloni oleh Belanda dalam kurun waktu 3,5 abad itu semuanya harus diserahkan kepada Jepang. Nah, kita masuk ke kolonial part 2, yaitu dikoloni oleh Jepang. Oke, jawabannya sudah ketemu di Subang, Jawa Barat.